apa lagi sih, Kang? Kan kemarin udah dikasih uangnya. Teh, yang lalu biarkan berlalu. Sekarang urusan yang lain. Udah, gak usah maksa saya minjem uang. Mending makan. Enggak. Gratis? Saya siapin ya. Emang Kang gak lapar? Ya lapar sih. Kenapa gak mau, Kang? Don, ini sogokan. Kalau bos tahu bahaya, kita bisa dipecat, dimarahin. Kalau si bos marah, kita sogok lagi, Kang. Don, Don, buat sarapan aja kita susah. Gimana mau nyogok bos? Udah, jangan berantem. Dimakan. Gratis. Ayo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kang Kosim, ini mas saya cuma mau nanya. Dengar-dengar kabar Kang Kosim habis dapat musibah ini, mas. Ya, ya tapi tidak banyak. Dan saya juga tidak ingin ribut-ribut. Atuh tidak boleh begitu, atuh Kang. Kalau dibiarin mah kesenangan itu maling. Iya, saya juga enggak membiarkan, tetap ada penyelidikan, tapi ya nggak rame-rame lah, Kang Haji. Kang Kosim, kalau nyelidiki, jangan dari orang yang jauh. Yang paling dekat saja dulu. Siapa tahu ada orang-orang kita yang pengen punya toko emas sendiri. Tuh. Maksud Pak Haji apa? Begini, Kang Haji Kosim. Seperti kita bertiga ini, kan sudah haji semua ini. Meskipun baru saya yang haji ONH plus, itu mah jangan dipikirin itu mah, biarin aja. Tapi dari kita bertiga ini, baru kita berdua yang punya toko emas, Kang Kosim. Punten, Kang Haji Jala. Maksud Kang Haji, saya gitu pelakunya. Aduh Nana, kenapa kamu tersinggung? Saya kan tidak menuduh kamu. Kamu mah gampang bener tersinggung, atuh Nanang. Kang Kosim, hati-hati sama orang yang gampang tersinggung. Biasanya ada udang di balik itu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jamal sama Haris kemana ya? Belum datang, kan? Belum ya. Pada ini kali cari makan apa tadi ya? Eh itu, pinjam tafsir. Kang,